cerita dalam kes tembak di Taman Meluri Ceras tu. So kita tengok 26 tembakan lah dia buat. Kita syaki orang yang menembak ni adalah upahan. Orang upahan. Dan saya lihat di sini bahawa dua orang yang ada yang nama Datuk Pokiat ni dan Kelvin ni, kita perlu mereka ni untuk mengetahui maklumat lebih lanjut. Jadi kita minta mereka ni tampil kepada kita, datang kepada kita untuk kita nak ambil statement lah berkenaan apa yang sebenarnya berlaku. Kan? Sebab itulah kita dalam hal ni, kita rasa tolak tidak tolak kemungkinan adanya prasugut berlaku di situ. Ha? Prasugut melibatkan kewangan lah prasugut. Dan di antara kes ini bersama dengan kes di Vegas dan juga lain-lain kes, kita belum dapat lagi laporan tentang kesamaan ke tidak. Kes yang sama, orang yang sama ke ataupun senjata yang sama digunakan.